manual preferences from home interface. Systems are now fully operational. Sahabat bagi-bagi, saat ini, Indonesia tentu tengah menunggu kedatangan KF-21 Boramae. Bagaimana tidak, proyek yang digarap Indonesia dan Korea Selatan ini memang tengah menjadi perhatian khusus, sebab sempat dikabarkan Indonesia akan keluar dari kesepakatan tersebut. Namun, akhir-akhir ini kesepakatan Indonesia dan Korsel mencapai titik terang bos. Sebab dikutip dari inews.id, dikabarkan jika Indonesia mendapat pengurangan biaya untuk membayar jet tempur KF-21 Boramae. Indonesia disebut kena potongan dana patungan dalam proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae sebanyak 100 miliar won atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Dengan demikian, biaya yang dikenakan terhadap Indonesia menjadi 1,6 triliun won atau sekitar 20 triliun rupiah dari nilai total proyek. Nah sobat sekalian, tak sampai di situ, Indonesia juga diberi kelonggaran soal pembayaran biaya patungan jet tempur KF-21 Boramae, di mana Indonesia bisa membayar biaya pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan cara dicicil. Selain itu, Indonesia juga diberikan kelonggaran lainnya, di mana tak hanya membayar dalam bentuk uang, tetapi Indonesia juga bisa membayar dalam bentuk imbal dagang untuk biaya pengembangan jet tempur tersebut. Sebuah kabar yang baik ya, dengan begini Indonesia setidaknya fix mendapatkan 48 unit jet tempur yang siap membantu TNI dalam memperkuat pertahanan di Matra Udara. Dan yang tak kalah baiknya, rencananya 4 unit prototipe KF-21 Boramae Indonesia dan Korea Selatan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Bahkan 3 mesin KF-21 Boramae sudah berada di fasilitas Hanwha dan radar AESA dari pesawat tersebut dikatakan tengah mengadakan uji coba di Afrika Selatan menggunakan Boeing 737. Di mana nantinya pesawat tersebut akan menguji seberapa tangguhnya kinerja dari radar AESA KF-21 Boramae, lalu setelah melakukan uji coba, radar AESA KF-21 akan kembali diuji ulang di Korsel sebelum nantinya dipasang di KF-21 Boramae. Sahabat bagi-bagi, apakah sampai di situ? Tentu saja tidak. KF-21 Boramae pun rencananya akan diubah ke pesawat generasi ke-6. Dikatakan bahwa generasi ke-6 dari pesawat tersebut mampu membawa Loyal Wingman alias drone serang. Loyal Wingman ini nantinya akan jadi pengawal KF-21 Boramae, di mana setidaknya 3 unit Loyal Wingman bisa dioperasikan 1 KF-21. Bagusnya lagi, disebutkan bahwa Loyal Wingman KF-21 Boramae ternyata bisa menggunakan T-50 Golden Eagle. Dengan adanya Loyal Wingman, keberhasilan misi KF-21 Boramae boleh jadi akan menjadi sangat tinggi. Dan masih dari sumber yang sama, dikatakan bahwa pesawat tempur baru ini akan memiliki 10 pot untuk rudal udara ke udara dan senjata lainnya, serta mampu terbang dengan kecepatan 2.200 km per jam dengan jangkauan terbang 2.900 km. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia akan mendapatkan kemampuan KF-21 Boramae versi generasi ke-6 dengan Loyal Wingman layaknya Korea Selatan? Tentu saja bisa bos, jika memang Indonesia berniat untuk mengupgrade-nya, maka pesawat generasi ke-6 bisa kita miliki. Karena tak bisa dipungkiri bahwa Loyal Wingman dan jet tempur generasi ke-6 ialah kunci memenangkan pertempuran di masa depan. Nah sobat bagi-bagi, jadi bagaimana, patut ditunggu bukan hadirnya prototipe pesawat yang sudah kita nantikan ini ke Indonesia? Dengan begitu, insinyur-insinyur terbaik bangsa dapat mengembangkan dan memproduksi 48 jet KF-21 Boramae secara lokal pada nantinya. Oke untuk itu silakan sobat sekalian adu otot di kolom komentar. Wassalam.